Hello guys, welcome back to my channel Adinio Gaming. Oke, kembali dengan segmen Adinio's Impression. Dan sekarang kita akan memainkan game yang baru rilis sekitar semingguan ya guys. Dan gue baru sempat nge-record sekarang guys, yaitu yes, Seven Knights Revolution. Salah satu game dari Seven Knights lagi yang muncul guys, dan sekarang namanya Revolution guys, setelah kemarin Seven Knights 2 keluar ya guys. Ini masih bahasa Korea, tapi nggak usah khawatir, kalian masuknya tuh nggak usah harus pakai VPN guys, jadi kalian asal download aja. Tapi ya perlu di garis bawahi agak besar makan kuota ya guys, jadi kalau kalian mau download kalian harus siap-siap kuota atau tidak, atau menggunakan WiFi ya guys, oke? Di sini kalian bisa langsung masuk atau kalian bisa langsung setting dulu guys ya. Dan kalau gue lihat di internet sih, yang paling bagus tuh rata kiri guys ya. Rata kiri. Kalau Korea kata kiri guys ya. Dan sekarang gue nggak nyangka kalau HP gue tuh bisa grafik yang lumayan bagus guys ya. Kalian bisa lihat grafik HP gue. HP gue tuh Infinix Hot 10S. Gue gak nyangka HP gue bisa sampai grafik ketiga ya guys. Menurut gue tuh lumayan bagus lah ya. Tapi gak tau gue ke dalamnya apa kagak ya. Oke, kita mulai saja langsung guys. Tapi sebelum masuk ke gamenya, jangan lupa like, subscribe, sama komen ya guys. Dan nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari Adinio Gaming. Oke. Halnya sih ini game RPG ya guys ya. Sama kayak Seven Knights 2 katanya, tapi ini desain karakternya lebih ke anime guys. Kan kalau Seven Knights 2 itu karakternya kayak 3D real gitu, realistik gitu ya. Oke, kita masuk guys. Oke, dubbingnya Korea ya, emang karena masih muncul di Korea. Oke, agak nge-lag guys ya. Agak nge-lag, kita pencet sekarang. Ini apakah? Oh iya, agak nge-lag guys. Ini mending disaranin sih ngambil grafik yang kedua dari kanan ya guys, kalau kalian mau aman ya mainnya. Oke, itu. Tadi gue tahu sih ada Russell. Gue inget karakter cuma Russell doang tau guys. Oh, ini kita milih guys ya. Milih karakter, kita bisa jadi cowok atau jadi hode guys ya. Gue mau jadi cowok aja deh. Kok jadi hode tuh jarang nih, nggak demen gue. Ini preset ya, oh ini preset guys. Gue nggak demen preset, gue langsung ini aja. Kita ini aja nih. Oke. Apa nih? Oh, ini apa ya? Wah, mukanya guys, anjay. Bisa ganti kulit ya. Bisa ganti kulit guys tadi guys ya. Ini rambut ya. Gak ada botak apa. Ini udah keren. Itu bisa ganti warna kah. Grimjaw dari Bleach. Oke, ini mata. Ini doang ya. Gue demen ini. Ini apanya. Oh ini. Oh, mata sebelah kirinya. Oke, keren nih mata sebelah. Wih, keren. Keren. Ini apa? Oh, ini ininya. Inilah ya. Pas. Ini tato ya. Kita lihat apa ada yang bagus satunya. Tidak ada yang bagus, guys. Nggak usah. Ini kalian bisa lihat karena ini ya, pakai bajunya kayak gimana. Keren ya. Banyak loh ini baju-bajunya. Bani kita bisa milih, bisa langsung dapat make apa gimana sih? Ini keren nih, Playboy. Apa ini nih, casual. Lah, cewek anjir. Nih deh, Playboy guys, kita pakai jadi Playboy guys. Kasih nama Adinio
gaming. Bisa tidak? Aduh, tidak bisa, guys. Kenapa nggak bisa, anjay? Oke, okay, Adinio akhirnya. Yo, ini baju awalnya. Kayaknya bukan baju yang tadi, anjay. Oke. Okay. Ini siapa sih? Lupa deh gue itu yang malaikat itu. Yang gue ingat cuma Rahel, anjir. Dari Seven Neck. Ada karakter Seven Neck ya. Sama... Oril cepetan terata. Oke. Okay. Kita bisa skip ya. Chancer suge 7. Oke. Oh. 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 Agak ngelag ya, agak ngelag, agak ngelag. Oke. Ini HP kita ya. Ini bisa auto. Ini skill-skill kita ya. Oke, ini. Oh, ini quest-nya. Oke, kita sini kayaknya ini ya. Aduh, gua gak ngerti anjrit. Apa ini? Mana yang grafik? Yang grafik mana yang grafik? Mana grafik ya? Sini aja lah. Pak, sini aja, Pak. Sini aja, Pak. Nah. Ya. Udah lah. Oke. Udah harusnya gak terlalu itu ya. Oke, kita suruh maju ya. Sepenyet ini. Ini mah auto anjay, full auto guys. Ini kayak Rudy ya. Ini benar full auto guys. Buat kalian yang gamer-gamer kasual sih pasti demen-demen aja ya. Tapi kalau kayak gue gini tuh yang nggak terlalu kasual, kalau buat game RPG tuh kayaknya gue nggak demen guys kalau terlalu auto gitu. Siapa ini? Wih, wih, keren. Itu yang itu ya? Kayaknya gue pernah lihat deh. Di Seven Neck yang 2, apa emang beda kali ya? Waduh. Mage anjay. Melawan kah? Apa nih? Gue berubah. Kalah langsung. Tapi untung story-nya ini ya interaktif ya. Kita enggak cuma nyeritain lo guys. Jadi nyuruh kita menjamin gitu kayak good offer ya. Jadi kitanya juga fokus gitu sama story-nya. Enggak ngeliatin doang gitu loh. Semoga gini terus. Apa nih? Semoga suaranya tetap lah. Jadi Russell. Supaya gue dulu gak main Seven Neck 2 lagi gara-gara gue gak dapet Russell guys ya. Makanya gue gak main lagi. Ini udah auto aja lah anjay. Kita lihat Russell. Wow. Kita pakai skill. Ini apa skill? Oh. Ini apa nih? Oke. Tapi emang sih game-game kayak gini, kalau game-game gini tuh enaknya emang auto ya guys. Itu ya. Kalau yang benar-benar die hard RPG fans tuh nggak kalau auto gitu aneh ya kayaknya. Siapa itu? Ganteng juga gue ya karakternya. Jadi PS lagi anjir. Nah, sama mukanya anjir. Dia siapa itu? Oh ini kelas-kelasnya kah? Joker dari Persona ini. Dia bisa berubah juga. Dia itu ya, siapa namanya tuh? Yang karakter jahat.
di Seven Knight. Anjir, nyumon golem. Lah main kabur aja. Ada interaktif nih. Selamatin dong. Ya, mati dong teman-teman dia. Yo, ini trauma dia banget guys. 그대의 의지가 내게 닿았습니다. Tragis ya. Jadi ya tiba-tiba. Tragis juga ini. Apaan tuh? Reza, my waifu. Lah, ini masih hidup. Ini ingat kali ya, memorinya apa gimana? Oke, kita bisa lihat ini. Oke, gini ya guys. Ini grafik yang kedua ya. Yang kedua kayak gini guys ya. Lumayan. Terus juga IP agak... Apa ininya? Nggak terlalu ini. Kedua aja gue juga, kedua aja HP gue tuh masih lumayan agak delay guys ya. Jadi kayaknya ini benar-benar buat HP-HP yang high end ya guys, benar-benar high end. Terus juga ditambah dan juga memorinya tuh gede guys, makan memorinya sekitar 8 GB guys ya. Makanya mungkin ini bikin berat ya guys. Oke, kita langsung auto aja. Apalagi gacha kah langsung? Oh, bukan. Ini apa nih? Apa ini? Gue gak ngerti anjay. Ini apa nih? Oh, ini hadiahnya kah? Gue gak ngerti guys, bahasa Korea anjay. Di sini ada ini gak? Reward mail gitu loh. Belum ada ya? Belum ada guys. Kita harus jalan main dulu ya, biar kebuka. Loh guys, orangnya ya fine-fine aja sih. Ya asal jangan terlalu monoton gitu loh story-nya. Nah, shit, gue pake ini. Gak pake senjata anjay, mong. Iya, nge-lag. Enak kemana, enakan auto. Kalau HP kalian gak nge-lag sih enak kan sih ya, manual. Tapi kalau HP kalian nge-lag, HP gue mendingan auto guys. Tuh lagi. Loh, bisa ngilang dia. Oh, enggak. Tuh lagi. Oh, dia mati martial art kah? Okay. Oh, pakai pistol kah sekarang? Kasih equip kita. Oke. Okay. Apaan deh? Terus, ini bisa ganti ya? Oke. Okay. Bisa ganti equipment kah? Wait. Mati. Gini ya, maksud gue interaktif gini loh, story-nya interaktif gini ya. Jadi kita kayak enggak cuman ngelatin story-nya doang gitu loh, ya. Gue enggak ngerti, Bang, penjelasannya, Bang. Dapat rubis lagi, rubis buat gacha kah? Ini ada apa ya nih? Ini bisa kita pakai ya? Apa nih? Gue gak ngerti, Cok. Oh. Terus ini ada apa nih? Apa tadi yang nyala-nyala, anjay? Oh, ini bisa pakai tangan ya. Ubah pakai tangan. Ubah pakai tembakan. Oke, oh gitu. Gimana guys? Apa nih? Duh, gak ngerti guys. Ngelawan. Buset, lawan bos. Apakah ada skill rank ya? Lah, baru muncul dia. Wait. Bijinya anjir, oh enggak. Kakinya, kayak gue bijinya.
Kill steal. Bijinya kah? Oh, enggak palanya. Oren mani kai? Lawan kah? Dia jahat ya guys nih cewek ini. Sayang banget. Udah waifu abel. Udah. Jadi jahat nih. Jadi jahat guys. Waduh. Lawan golem anjir. Keren ya. Agak desain monsternya gue demen keren. Malaikatnya. Bagus ya desainnya. Gue skip dong mbak. Gue bisa di skip gak mbak? Bisa cuy. Apa nih? Ini yang bisa berubah itu kah? Jadi beda. Oh jadi dia dulu kita awal ya guys. Elemen api nih yakin gue. Kocong bang, 내가 함께 할 테니. Pencet apa nih? Oke. Pakai kan api dia bintang 3. Ini bisa gacha berarti guys ya, gacha ini ya. Gacha karakter. Kita berubah. Boom. Shoot in there guys. Nah, ini gini interaktif nih gue demen nih. Kasih story-nya asik ya. Hindar udah anjir, hindar. Oh, harus pas. Ini mah mendingan nunggu ini aja guys ya. Nunggu rilis globalnya aja sih waktu kata gua. Soalnya juga kalau kalian maksain main sekarang ya, kalian juga bakal rugi guys ya. Soalnya di sini tuh kata gua yang bagusnya itu story-nya guys ya. Gameplaynya tuh sama aja ya. Gameplaynya tuh sama aja kayak RPG-RPG lainnya guys. Maksudnya gak ada inovasi baru gitu loh ya maksud gue. Jadi menurut gue tuh yang bagus tuh ceritanya ini. Soalnya ceritanya interaktif guys. Tuh kalau bahasa Korea sih bodo amat ya. Kalau gue sih gak bisa bahasa Korea ya. Tapi kata gue nih mendingan kalian nunggu. Kalau kata gue nunggu versi global ya guys. Kalau kalian nunggu versi global juga kayaknya kalian bakal, kata gue bakal bisa lebih menikmati ya guys ya. Oh, ini kayak God of War, dibakar guys. Ini berarti dia nyeritain kita sebelum kejadian itu guys ya. Jadi kayaknya kita dikasih kesempatan kedua buat nge-prevent kejadian itu terulang ya guys, yang teman kita pada mati semua. Ini banner ya kah? Ini si Rudy sama siapa sih? Ini Rudy bukan sih? Kok kalian dulu pernah gak sih main game namanya dulu Overheat guys ya? Dulu tuh gue demen banget guys, nama game itu dulu namanya Overheat guys. Karakternya 3D kayak Seven Knight 2 tapi itu bagus banget ya guys. Dan karakter juga desainnya bagus-bagus, gue demen. Saya skip aja. Halo. Dapet. Ini dapet dia guys yang cewek sekarang. Masuk ke dalam. Cute. Gacha nih guys. Akhirnya gacha. Dapet 10 langsung guys. Oke. Gacha. Bisa langsung gacha nih. Oke nih gacha guys. Apa nih kita klik. Dapat siapa kah?
Wih, bagus kah emas? Anjir, ya gak lu siapa ya? Aduh, ada yang bagus guys. Dia nih, siapa dia? Aduh, gak ada yang bagus guys. Gak aja gitu doang gacanya. Ya anjir, itu doang gacha guys. Ini bisa gratis satu kali kah? Bisa ke satu kali nih. Keep aja lah. Oke. Terus kita bisa make di yang ini apa ini? Paling bagus bintang berapa sih? Gumulat deh. Yang bagus bintang berapa? Mana lah trade-nya? Nah, ternyata mana cok? Duh, salah. Nah, ternyata mana? Ini. Bintang 4, 0,8% anjrit. Lau, stres aja. 0,8%. Mana mau dapet? Oke, mungkin segitu dulu guys. Video first impression dari 7 Neck Revolution ya guys. Dan sayangnya gue gacha gak dapet bintang 4 ya guys. Soalnya cuma rate cuma 0,8%. Gila, kecil banget ya. Makanya 7 Neck itu bener-bener game yang pay to win guys ya. Jadi kalian developernya selalu Net Marble guys, yang sudah terkenal ya, pay to win ya. Tapi kalau first impression gue, gamenya tuh tutorialnya cukup lama guys ya. Emang kayak tipe-tipe game 7 Neck gitu, emang tutorial cukup lama buat ngebuka semua fungsi-fungsi guys ya. Dan untungnya story-nya tuh entertaining ya, engaging, walaupun kebanyakan lari ya. Terus gagal gua ngerti. Sebenarnya kalau kalian bisa bahasa Korea sih pasti kalian seru guys ya. Soalnya ceritanya tuh nggak cuman kita ngediam doang guys. Jadi kita ada kayak interaksi interaktif gitu guys ya, kayak kita harus mencet, kita harus ngindar, terus gitu guys ya. Buat kalian yang mau nyoba sih, coba aja. Tapi kalau menurut gua, mendingan coba pas ntar versi global ya guys. Karena menurut gua nih, sebenarnya gameplaynya tuh biasa aja, sama kayak RPG-RPG lain. Di sini tuh yang bagusnya tuh story-nya guys ya. Nah, maksud gua tuh kan kalau box story doang kan, tapi masih bahasa Korea. Kalau kalian gak ngerti Korea kan juga percuma maksud gue kan. Oke. Okay. Terus gitu aja juga. Kalian juga harus nyiapin memori yang lumayan besar ya guys. Buat main game ini guys ya. Jadi kalau. Terus juga kalau buat kalian HP-HP kalian masih mid-end. Kayak HP-HP gue kayak gini. Kalian mending pikir-pikir dulu deh guys ya. Karena juga lumayan nge-lag. Hujan lumayan panas guys. HP gue panas banget nih guys. Oke. Okay. Terus gitu dulu ya. First impression dari gue. Kalau kalian mau nyoba tinggal nyoba, tapi do it at your own risk ya. Oke, okay? Kalau kalian suka videonya jangan lupa like, subscribe, sama komen ya guys. Dan juga jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari Alinio Gaming guys. Dan juga jangan lupa bantu saya untuk mencapai 500 subscriber guys. Karena subscriber dari kalian sangat berharga bagi saya guys. Oke, okay? Sampai ketemu di video berikutnya. Good luck, see you, bye-bye.